Assalamualaikum kakak. Selamat datang di channel Ide Kreatifku. Video kali ini saya akan membuat amplop lebaran kue pancake. Tonton sampai habis ya. Halo guys. Selamat datang di channel Ide Kreatifku. Jangan lupa ya, like, komen, di bawah ini ya teman-teman, jangan lupa yang tinggi juga ya. Kita siapkan kain flanel warna krem ukuran 7x14 cm, kita lipat dan gunting. Lalu kain flanel merah ukuran 10x7 cm, lipat dan gunting hampir jajar-jajar. Lalu lem samping kanan kiri kita rekatkan. Lalu gunting membentuk beberapa setengah lengkungan. Lem kain flanel krem dan flanel merah kita rekatkan. Lem juga sisi lainnya kita rekatkan kembali. Lalu gunting melengkung kain flanel krem, kemudian lem kecuali bagian atasnya ya. Lalu gunting bulat flanel pink cukup 4 saja. 3 ukuran sama dan satu lagi lebih besar. Bulat besar di lem bagian atas tengah. Berikutnya lem 3 ukuran yang sama. Lalu gunting tipis flanel krem, lem dan rekatkan sejajar. Lalu rapikan sisa lem menggunakan korek. Lipat uang kertas kemudian masukkan. Nah, sekarang udah jadi deh amplop lebaran pancake-nya. Cantik kan? Ingat, ini bukan pancake asli ya, ntar dimakan. Ini kan amplop yang terbuat dari kain flanel. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video menarik lainnya ya. Seperti biasa, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Aktifkan juga loncengnya ya. Ting-tong!